The lock itu kunci guys. Alhamdulillah lah. Hanya kita buka unlock, dia buka balik. Alhamdulillah. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak tukar actuator pintu. Kalau korang tahu pistol pintu kereta Wira aku dah problem. Yang belah penumpang, belah belakang kiri dah problem. Jadi aku akan tukar. Itulah aku punya content untuk hari ni. Jadi dekat aku ada barangnya, aku dah beli dekat Shopee. Ada dua parcel. Kalau korang boleh tengok kat sini, memang ada dua parcel lah. Yang satu ni memang actuator pintu, dan satu ni ada satu produk yang aku nak review lah. Benda apa benda ni nanti aku akan tunjuk. Jadi jom lah tengok untuk aku unboxing. Tapi sebelum aku unboxing tu, aku akan tunjuk kat korang. Dan ni dia punya actuator pintu yang lama. Dia punya actuator pintu yang lama ni dah problem. Bila kita ni, dia apa, gigi dalam ni dia dah loose. Bila kita buka, dia dah tak boleh tolak dah besi dalam tu. Jadi inilah dia barangnya. Jadi mari kita unboxing. Okay, ni dia punya actuator pintu yang lama. Ini yang baru. Aku pun baru ni buka. Jadi kita tengok je lah apa yang dapat. Center lock Wira. Dia kiri kanan tak silap aku sama je. Sebab yang belakang, kalau yang depan tu dia tak boleh terbalik lah. Sebab yang belah pemandu dia ada 5 kabel. Tapi kalau yang belakang ni tak silap aku, dia sama je, tak ada masalah. Dia dapat semua. Sama, lebih kurang sama lah. Cuma yang ni original dan ni OEM lah. Tak silap aku OEM atau local lah, aku tak ingat. Jadi benda dia lebih kurang macam ni. Soket dia pun sama je. Just plug and play je. Kalau korang boleh tengok. Tapi sebelum tu aku nak ambil besi yang ni. Aku akan buka besi yang ni dan aku akan tukar lah kat sini. Bagi dia nampak lebih kurang macam ori lah, walaupun benda ni local. Ini sebenarnya rasa aku tak ada benda yang beza pun. Kalau korang pakai yang ni pun, jatuh dia sama je. Cuma yang ni dia macam, dia ada besi atas ni. Kalau original memang ada lah benda ni. Ada besi atas. Kalau kita beli yang local memang dapat macam ni lah. Tapi aku nak tukar je, bagi nampak macam ori walaupun benda ni local. Korang just ambil dan korang tukar je. Tapi kualiti memang berbeza lah. Yelah, sebab barang ori dengan local ni. Tapi benda ni sama je. Jadi nampaklah lebih kurang macam original. Jadi yang ni kita boleh skerukan je lah balik. Sebab nanti kalau biarkan, kalau kita tinggal, tak tahu mana pergi nanti. Okay, selepas aku dah set up, aku dah set up barang-barang ni. Jadi aku nak tunjuk dekat korang mana benda yang aku nak tukar tu. Jadi jom lah tengok. Okay, benda tu sebenarnya duduk dekat dalam ni, dalam door trim ni. Jadi apa ni, kalau korang tengok, awak dia dah tak turun dah. Kalau korang boleh tengok ni, dah tak turun. Kalau korang boleh tengok dekat sini, dia dah tak turun dan tak naik. Sebenarnya benda ni dah lama rosak dan aku dah modify pakai senapang punya. Tapi malangnya tak boleh jadi. Dia jadi sekejap je, lepas tu dia problem balik. Dia jadi macam agak ketat. Kalau korang tengok kat sini. Jadi sebab tu lah aku nak modify. Modify pula. Sebab tu aku nak ganti yang original lah, supaya benda ni jadi macam original balik. Jadi call layan je lah timeslap. Aku buka door trim ni.
Okey, aku dah buka dua trimnya. Kalau korang boleh tengok apa, aku dah custom asal dia. Ha, memang dah barai teruk lah. Kalau korang boleh tengok dekat sini. Ha, ini aku custom pakai pistol. Tapi asal dia mula-mula memang okey, tapi dalam lama dia dah barai lah jadi macam ni. Ha, jadi aku akan buka balik. Aku akan masukkan yang original yang tadilah. Ha, jadi korang layan je lah. Time select aku buka benda ni. Tapi yang macam yang ni, cable dia aku dah modify. Modify dia pun tak susah mana pun. Jadi bila aku nak pasang yang ori balik, aku akan tanggal lah benda ni. Supaya benda ni tak ada shot dengan mana-mana kabel. Buat benda ni buat risau juga kalau shot dengan mana-mana kabel memang problem lah nanti. Okay guys, kalau korang boleh tengok dekat sini, aku dah ganti dah. Aku ambil balik yang asal ori punya tu. Sebab yang ori dia lebih ketat lah berbanding yang lokal. Jadi kita akan masukkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya macam dia okey. Kita ketatkan. Kita just ketatkan dia. Tu ni. Okey, alhamdulillah cerita guys. Jadi kalau kita nak tahu function ke tak, kita try tutup pintu dulu. Kita try kunci pintu. Kalau dia function memang dia terkunci lah. Ini dia function lah ni. Kalau dia tak function, dia takkan boleh terkunci. Ini kita try buka unlock. Dia boleh buka, maknanya dia function. Alhamdulillah lah, settle lah. Alhamdulillah. Jadi macam tu je cara pemasangan dia. Korang boleh tengok. Jadi aku nak tutup balik lah power door trim. Maknanya dah settle lah. Just macam tu je. Nak kata PNP tu, dia sebenarnya PNP je. Tapi dia sebabkan barang yang dia bagi ni, plastik yang dia bagi ni nipis sangat. Just klik macam ni je. Dia tak berapa kuat lah untuk clamp dekat sini. Jadi bila ditarik, dia longgar. Dia tak bergerak, dia tak narik lock. Jadi pintu takkan lock lah kalau macam tu. Jadi aku ambil balik, just ambil balik yang original dia punya, dia tukar je. Jadi korang layan je lah video time slap untuk aku pasang door trim. Dan ni cover ni. Angkat dia balik. Dia kalau door trim Wira ni, hasilnya kalau semua Wira sama je. Satu dia ada, dia ada skru dekat bahagian sini. Kalau korang boleh tengok, satu dalam ni ada satu, dan dekat sini tiga skru sahaja. Kereta lain aku tak pasti. Tapi kalau Wira tentu je. Jadi
Jadi jom kita try test. Tengok hasil dia macam mana. Tengok guys hasil macam mana guys. Kita lock. Kita kunci guys. Alhamdulillah. Nah, ini kita buka unlock. Dia buka lagi. Alhamdulillah settle. Jadi kita tutup. Kita kunci. Dia ada kunci. Semua pintu terkunci. Asal dia lock ni rosak. Bila lock ni rosak, dia tak kunci lah. Dia tak rosak pun, cuma cable tie dalam tu dia longgar. Jadi dia tak terkunci lah. Jadi kita dah ganti, alhamdulillah settle lah. Alhamdulillah settle lah. Okay guys, tu saja video tutorial daripada aku tukar actuator pintu ni. Jadi sampai di sini sajalah video aku. Meneruskan video yang lain, korang jangan lupa like, share and subscribe lah punya channel. Jadi korang support lah aku supaya aku bersemangat nak buat video baru guys. Okay guys, jumpa di next video. Assalamualaikum.